Oke. Sate, ayam, apa, haji, tupi, tobi, pun. Stop. Perut sudah keroncongan lagi teman-teman. Saatnya berburu kuliner khas Ponorogo. Malam ini kami menuju ke Jalan Lawu untuk membuktikan keterkenalan sate ayam khas Ponorogo Tukri Sobikun di tempatnya langsung. Saya katakan di tempatnya langsung karena jika mau produk ini bisa kita beli secara online di banyak marketplace. Ada banyak tokoh penting di Republik ini yang konon pernah mampir ke rumah makan Tukri Sobikun di Jalan Lawu Ponorogo ini. Sebut saja misalnya Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Abu Rizal Bakri, dan masih banyak tokoh nasional lainnya, maupun juga para artis semisal Ahmad Dhani dan Uya Kuya. Ayam setengah aja, setengah dosis. Aku 5 aja, Mas. Aku 5 juga. Cobaan 10 nanti. Aja, mas. Lima semua. Campur apa daging? Aku daging semua. Aku daging aja. Lima campur. Campurnya 6. Aku boleh jeruk hangat deh. Nah, ini ada foto Pak SBY di sini. Pak SBY pernah makan di sini ya, Mas ya? Pak SBY pernah makan di sini? Cici. Pak SBY 3 kali. Terus siapa lagi? Pak Jokowi 2 kali. Siapa? Oh begitu. Mantap, mantap. Tokoh nasional siapa lagi? Senin beliau-beliau. Abu Rizal Bakri. Terus oh ya. Ini banyak nih foto-fotonya nih. Uya Kuya, Ahmad Dhani, Pak Dekarwo dengan Pak SBY dan almarhum Ibu Ani, ini Pak Jokowi, Pak Abu Rizal Bakri, ini entah siapa, ini musisi kayaknya, ini juga aku tak kenal, nah ini AA Gim kayaknya. Oh iya teman-teman, kenapa kami masing-masing cuma pesan 5 tusuk sate saja? Ini dikarenakan ukuran sate di sini besar-besar teman-teman. Satu tusuk sate di sini mungkin sama dengan 3 tusuk sate di pinggiran Jakarta. Seperti itu.
katanya nih datang nih. Aku daging mas. Kedua-duanya dagingnya. Aku itu daging. Gimana rasanya? Enak? Recommended? Perut sudah kenyang dan puas menikmati salah satu sajian kuliner khas Ponorogo, sate ayam Haji Tukri Sobikun. Saatnya kami pulang ke hotel untuk beristirahat malam ini. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk mampir ke tempat ini bila teman-teman juga berkunjung ke kota Ponorogo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, juga bunyikan lonceng notifikasi sehingga teman-teman akan selalu update dengan channel Raja Sukses. Selamat malam, salam sukses untuk semua.